ikan dumbu air, warnanya kepingpingan nih guys. Jadi ini kita bilangnya Pinky Boy aja nih guys, kan belum tahu RPG. Ini Red Purple Galaxy, jadi galaksinya itu warna ungu. Jadi metalik nih guys, jadi ikan cupang multi metalik, ikan cupang yang kekinian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau review ikan-ikan yang ada di kamar ikan cupang kontrakan ini nih guys. Jadi di sini kita kebenar ketemu sama ownernya nih. Langsung aja nih, owner yang biasa jaga di kontrakan ini, ngurusin ikan-ikan cupang yang ada di sini pastinya ya. Langsung aja kita kenalan dulu nih guys. Jadi assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik, baik. Baik, alhamdulillah. Gimana jualan ikan bang? Ya lancar lah. Lancar ya nih. Jadi perkenalkan dulu dong, namanya siapa nih? Namanya Adi. Bang Adi? Iya. Bang Adi udah main cupang udah berapa tahun bang? 2 tahun setengah. Oh 2 tahun setengah, lumayan lama juga ya. Iya. Jadi 2022 ya? 2021-an lah ya pas. Tapi ngerasain dong masa-masa pandemi ikan cupang gimana ramenya? Ya ngerasain. Ngerasain sempat juga ya? Iya. Jadi ini ikan-ikan ada berapa ekor total Bang Adi? Semua kira-kira? Lebih. Ada berapa? 200-an sih. Ini 200-an? Di dalam 200-an guys, jadi 200 ekor ikan. Di luar ada? Di luar ada. Jadi di sini mah ordernya beda-beda ya? Iya. Seller beda, breeder beda, terus sama yang ngurusin ikan juga beda-beda. Kalau Bang Adi khusus buat apa nih? Buat guna aja ngempanin. Oh ngempanin, jadi Bang Adi khusus ngempanin nih. Tapi kalau mau online beda lagi ya? Beda lagi. Instagram punya? Ada sellernya. Instagram punya? Ada. Apa Instagramnya? Adi Suryadi. Adi Suryadi guys, jadi Bang Adi ini nih yang biasa ngurusin ikan cupang yang ada di sini nih. Ternyata ikan-ikan cupangnya lumayan cakep-cakep nih. Ada dumbo air juga nih. Dumbo air apa ini Bang Adi? Pinky Boy ya? Pinky Boy. Nah ini Pinky Boy nih, jadi Pinky Boy juga ada nih. Ini kalau teman-teman yang pengen tahu dumbo air nih kayak gini guys, nih airnya gede tuh. Jadi Bang Adi punya jenis dumbo air Pinky Boy nih. Jadi kalau kayaknya di sini mah nggak jual female ya? Femalenya. Female nggak dijual ya? Enggak. Male doang ya? Male doang. Jadi kita sowin aja nanti di sini Bang Adi ya? Boleh. Boleh, nanti bakal kita pilih nih yang bakal kita sowin ikan-ikan dari pamnya Bang Adi nih. Nama pamnya apa di sini Bang Adi? Nama pamnya ANC. ANC. Oh, ANC pam guys. Jadi kita taruh satu nih dari jenis dumbo air ya. Terus mana lagi Bang Adi yang baru nih? Di sini ternyata ikannya semua jenis ada nih, mulai dari dumbo air, avatar juga. Masih main avatar Bang Adi? Masih. Masih ada? Masih ada. Masih ada avatar guys nih. Jadi avatar mana Bang Adi nih Bang Adi? Avatar apa nih? Kucok. Apa kita cari yang Gordon? Gordon aja Gordon ya. Iya boleh Gordon kalau ada mah. Yang ritik-ritiknya pasir lah ya. Oh ini belum nih, belum ngeritik nih Bang Adi. Mana ya? Ini kali ya? Ini galak banget nih, sadis nih. Ini juga sama nih Bang Adi nih. Tuh. Tuh, ngeritik cakep Bang Adi. Ini bagus-bagus kan di sini Bang Adi ya? Bagus ya, lumayan. Lumayan ya? Ini female apa male nih? Mel? Mel. Oh Mel, boleh kita turunin guys. Ini kita bakal kita show nih. Contoh, oh ini mah lebih ke kuncok kayaknya. Ini apa namanya? Iya kayak kuncok lah, nanti bakal kita spill aja nih, kita review di sini nih. Jadi sedikit ngobrol sama Bang Adi, kondisi ikan yang ada di sini nih. Ini multi metalik baru ya? Baru. Oh plakat nih? Plakat. Ini jual juga Bang Adi? Jual juga. Jual ya? Oke, kita pilih ya, pilih yang balance ya. Jadi biar kelihatannya enak lah nih. Tuh, jadi Bang Adi yang biasa jual ikan-ikan yang ada di kontrakan rumah ya? Kontrakan rumah cupang guys. Jadi ternyata ini kontrakan semua itu buat ikan cupang. Yang khusus, kamar khusus petak, ya? Ya khusus satu petak ini? Buat ikan. Ya, nah kalau kamar tengah apa nih? Kamar tengah ikan juga. Oh ada? Ada. Subhanallah nih. Oh iya nih, ternyata ikan juga nih. Wah, ternyata di sini ikan nih. Boleh kita tenangin dulu Bang Adi ya? Ada yang lagi di breed gak di kamar sini? Gak ada. Oh gak ada? Kamar breed ada lagi. Oh ternyata ini. Oh ini yang di rent ya. Ini gapi ya. Oh ini yang biasa buat jualan keliling ya. Keliling, ini kalau sepeda buat apa Bang Adi? Nyari sepeda jentik? Buat sampel itu. Hah? Sampel. Oh, sampel. Bukan buat nyari jentik karena ya. Nyari jentik sama kutir ya. Tuh cari jentik sama kutir guys. Ini ikannya cakep-cakep guys nih. Kita wah ini ada RPG nih.
LPG apa RGG ini? RGG. Oh ini RGG. Ini RGG, RPG ada, RGG juga ada guys nih. Bolehlah kita review juga nih, dua ekor ikan ini nih. Nah ini satu-satu kita review. Ini kalau lampunya gimana pakai Bang Adi? Begini apa gimana nih? Oh ini cakep lah. Oke kita taruh di sini nih guys. Jadi biar teman-teman bisa ngelihat jelas ikan kontrakan cupang yang ada di sini. Di cupang kontrakan lah kita bilang guys ya. Atau komen-komen nih. Ikan cupang yang ada di kontrakan kayak gitu guys. Jadi yang pertama dari jenis RPG nih. RPG ini Red Purple Galaxy nih. Boleh sedikit cerita nih Bang Adi, ini ikan indukan udah lama di sini? Baru. Oh baru? Baru, ternyata baru guys, kata Bang Adi baru nih. Tuh, ini pomnya bagus guys tuh. Cuma kayaknya ini buat indukan kali ya, apa dijual Bang Adi? Mau di ini dulu. Oh di breed dulu. Oh ini indukannya guys, jadi ini kita spill indukan dulu nih. Nanti anakannya bakal kita show juga. Ini buat teman-teman yang belum tahu RPG. Ini Red Purple Galaxy, jadi galaksinya itu warna ungu. Jadi sedikit informasi ya, jadi informasi dari teman-teman breeder yang ada di sini, katanya dari RPG ini dari hasil silangan guys antara RGG dan barongsai, bener apa enggak? Bener ya? Bener apa salah nih? Bantu komen-komen nih guys. Jadi kata breeder di sini katanya hasil silangan, tapi untuk genetik insya Allah katanya udah jadi. Nah tuh jadi RPG ini dari hasil silangan antara RGG dan barongsai. Nah ini hasilnya kayak gini. Dan sekarang inbreedannya lagi dibanyakin nih. Oke guys, jadi kayak gini nih RPG ini tuh. Jadi galaksi warna ungu, agak kegol-golan nih guys, cakep nih tuh. Jadi ini temennya RGG lah ya. Ada golnya juga. Ada golnya juga ya. Tuh guys, jadi ini rekomendasi lah. Nanti next anakannya bakal kita update juga Bang Adi ya. Nanti anakannya bakal kita update nih. Tuh. Ini sampel yang pertama dari indukan yang ada di sini nih, dari jenis RPG guys. Nih guys, jadi ikan yang kedua ini dari jenis multimetalik nih guys. Jadi ikan cupang multimetalik, ikan cupang yang kekinian guys. Jadi multi dengan warna-warna yang lebih dari 3 warna guys. Jadi multimetalik ada sedikit bias-bias metalnya Bang ya. Benar Bang? Tuh jadi ada sedikit bias-bias metalnya nih. Silver lah ya. Keren. Iya keren nih guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dari multimetalik nih kayak gini guys. Jadi sedikit informasi ya. Jadi katanya sebelum jadi ikan-ikan kayak gini ini disilang dulu sama giant dan sekarang menjadi ikan genetik tuh dari multimetalik ini nih. Guys, jadi menurut teman-teman gimana nih? Balance apa enggak dari warnanya? Komen-komen guys. Nih komen-komen nih. Jadi ini ikan kita punya kombinasi warnanya lumayan cakep nih. Jadi dorsalnya, analnya, dan kaudalnya juga sama nih itu. Nih guys, tuh jadi multimetalik ini dari indukan kedua nih yang bakal dibanyakin di sini. Nah tuh, jadi kalau minat ikannya mungkin langsung WA aja nanti lah di deskripsi bakal saya taruh juga nomornya nih. Tuh, jadi ya siapa yang nggak mau nih ikan-ikan dengan begitu banyak berjuta-juta warna bang? Bener bang? Bener. Ya bener kan ya? Banyak warna. Iya jadi kalau saya lihat nih ini sih sampel untuk lebih dari 4 warna dalam satu ikan cupang ini. Tapi jujur aja ya di ikan cupang ikan apapun warna apapun ada ya? Ada. Ada tuh. Coba sebut teman-teman yang nggak ada di ikan cupang dari warnanya bantu komen-komen guys. Jadi bakal kita jawab dari warna ikan apa dari warna apa yang nggak ada di ikan cupang. Jadi kita bilang bisa sebut aja ini kan sejuta warna ya. Jadi di multicolor ini tuh. Pokoknya guys, keren ini guys. Tuh, multicolor metalik tuh. Tuh. Guys, tuh. Jadi teman-teman yang minat, ini kalau ngomongin kita bukan ranahnya sih. Jadi kayak ginilah contoh indukannya kayak gini guys. Jadi yang kedua dari multimetalik ini nih. Jadi next video berikutnya bakal kita tampilin indukan yang ketiga nih. Nih guys, jadi ikan yang keempat indukannya dari Pinky Boy nih. Jadi the Pinky Boy. Ikan Dumbo Air warnanya keping-pingan nih guys. Jadi ini kita bilangnya Pinky Boy aja nih guys. Karena ya saya suka sama warna-warna pink kayak gini nih. Tuh guys, jadi warna pink-pink gimana gitu guys. Jadi earnya juga gede nih plakat Dumbo Air ini guys. Jadi untuk buat teman-teman yang pengen tahu indukan dari ikan cupang kontrakan kayak gini guys tuh. Kontrakan ikan cupang apa? Kontrakan ikan cupang guys. Jadi kontrakan ikan cupang nih induk-indukannya nih. Jadi kalau mau tanya harga ikannya bisa langsung WA aja nanti di deskripsi bakal saya taruh nomornya. Ini contoh sampel indukannya, ada beberapa cuma nggak banyak guys. Jadi dia nggak setiap partaian, karena lagi-lagi dia jual kualitas tuh. Katanya cuma jual kualitas doang. Kalau dia jual banyak,
Ya mungkin kualitasnya beda ya, Bang ya. Beda. Beda. Dan harganya juga beda. Kalau Harga ini juga sih pasti. kita show contoh dari indukan yang ada di sini nih. Jadi dari Dumbo Air Pinky Boy ini, jadi menurut teman-teman gimana nih? Ada yang suka Dumbo Air? Komen guys. Ada yang suka plakat Dumbo Air? Komen guys. Jadi ini ikannya dengan warna kombinasi pink-pinkan dengan earnya yang gede kayak gini nih guys. Tuh. Cabang ya? Ini ada 4 bulan bang? Lebih? Ada 4 bulan. Ada 4 bulan nih guys tuh. Indukannya cakep guys tuh. Wih, earnya guys tuh. The Pinky Boy, The Pinky Boy. Tuh. Oke guys, jadi untuk sampel ini ke berapa? Keempat ya? Tiga. Ketiga ya. Jadi sampel ketiga indukan ini mungkin ada lagi bang yang Black Series. Yang keempat Series. bakal kita tampilin Black Series dah guys. Jadi yang keempat nih ikan Black Series yang jadi ikon di sini ya. Di sini baik ikan Black Series ya. Banyak. Oke guys, jadi bakal kita tampilin dari jenis Black Series nih guys, atau ikan cupang apatar lah. Nih guys. Nih guys, jadi dari ikan keempat ini katanya sih indukan yang terakhir bang ya. Terakhir ini. Iya, dari terakhir ini dari warnanya kombinasi rintiknya nih. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah cakep? Apakah jelek? Bantu komen-komen guys. Ini ikan avatar yang lumayan terkenal lah. Bisa dibilang lumayan famous lah. Famous di tahun 2018, 2019 ini yang bisa dibilang nih ikan-ikan lumayan harganya mahal bang ya. Bang, lumayan itu lumayan, lumayan ya. Iya dulu saya beli ikan ini hampir 1,2 juta bang. Iya, Iya dulu emang segituan saya beli 1,2 juta dan yang dibilang mutasinya ke sini juga nggak semua. Jadi avatar itu bisa dibilang ikan-ikan yang mutasinya tuh belum tentu jadi lah ya. Jadi masih banyak inilah masih banyak agak sulit, ya. Agak sulit lah dari jenis mutasinya ya. Agak-agak dari perawatannya juga. Jadi kalau dia airnya jelek juga, stres pasti bakal beskel tuh. Beskel. Iya, jadi kombinasi ikannya kayak gini nih dari rintiknya. Dan pastinya kayaknya mentalnya aman nih tuh. Mentalnya aman guys tuh. Dan ini male-nya guys. Male-nya contoh indukan yang ada di sini nih. Jadi kayaknya cukup kali bang ya untuk 4 ekor ini yang udah kita review bang. Cukup, udah. Jadi kita udah review 4 ekor indukan yang ada di kontrakan. Kontrakan ANC. ANC kontrakan ikan cupang ya. Ikan jadi cupang. Kontrakan ikan cupang nih guys. Bantu komen-komen, bantu like ANC. Juga guys. Ya bang. Iya. Bantu komen, bantu like ya. Bantu share. Bantu like. Bantu share. Bantu share. Bantu beli juga. Bantu beli juga. Bantu beli juga ya. Biar kita semakin semangat main ikannya bang ya. Semangat ya. Jadi ini bisa dibilang ini penghasilan cuma ikan cupang doang. Di ikan cupang. Tuh dari ikan cupang doang guys. Jadi biar kitanya makin semangat di kontennya dan untuk di ikan cupangnya juga pasti bang ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, Bang. Iya, Bang. Di ya. Awal sampai akhir dan paling kita tutup aja kontennya, Bang. Tutup dulu. Jadi salam beta lover sam the next video ya, the next video dan intinya buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.